Tangkap dia mau tangan tak angkat dalam hati dia mau inti tak mau. Ni oh, dia betul tak dia? Jadi kiri kaki lah, kaki lah. Satu macamnya Allah ini kan. Kita berdoa pun ya Allah kan. Tapi jangan pula kita hukum. Oh, dia berdoa betul tak dapat dah. Dia khusyuk hati ni, orang khusyuk. Kadang-kadang kita tak nampak pun dia berdoa. Padahal dia berdoa dalam hati sendiri kan. Cuma kita ada adab lah sikit dengan Allah kan. Sunat, ada kiblat kan. Duduk elok-elok. Bagus lagi ada uduk ya. Doa, angkat tangan, rufaliyat, angkat tangan. Nabi buat sampai tangan macam ni. Pada ketika Nabi ni angkat tangan macam ni macam doa. Buatlah bagi elok-elok. Sebab kita nak minta dengan Tuhan yang maha kuasa. Kita boleh buat suka-suka. Kadang-kadang nak mengatakan Allah. Ajar minum dia tadi. Ya Allah, Tuhan tu. Nama tu. Tengok, bukanlah kita nak kata kau ni, kena kita buat. Kan? Ada cincin, ada cincin. Allah kata kita mungkin dah jauh. Karena kita terasa diri kita ni awal dah jadi lembut kita tak apa nak suruh. Ya? Padahal kita tahu tu Tuhan yang Allah yang Maha Kuasa ingat pada dia minta nak suruh. Yang tiada yang boleh menyempurnakan ajak kepada Allah. Kita tahu diri dia. Tapi kalau lalai, Allah tak terima. Ya? Kalau Allah bagi pun, kita memang jadi istidros. Allah bagi juga dengan hati yang lalai. Pokoknya Allah terima-terima. Lagi teruk yang berlaku dalam diri dia. Bukan semua benda yang kita terima itu adalah benda baik. Kan? Kadang Allah bagi kaya, kaya kepada orang kaya. Itu bukan bukan rahmat, tu istidroj. Istidroj ni macam orang bubuk. Bubuk apa? Bubuk umpan dalam sangkar. Ui, sedap tu. Tu dia. Buah apa? Buah umpan. Kalau kita nak tangkap besar, dia buah apa? Anak ayam. Musang tengok anak ayam yang ambil ni. Masuk, masuk boleh dapat anak ayam dia kok. Itu kenapa? Kena tangkap. Allah bagi kaya. Lagi dia duduk kat situ, dia ambil. Lagi dia lalai. Lagi dia terpesong daripada hidayah. Allah bagi kaya kepada Allah, dia tak main masjid. Bila orang kata kerja tegur, dia tak heran lah, duit banyak. Kan orang tak ambil lah masjid, tak pergi ikut, orang masjid tak main rumah, heran apa? Masjid dia tak mau, aku pergi panggil masjid lain. Kadang dia nyombong. Tak pergi ikut orang tak main kenduri rumah, tak apa dia. Cukup panggil lah, bawa tu dia kata, buat nasi arak sikit apa amat eh. Dia kata pula kat kita kan. So kau kadang-kadang ada orang orang pergi lah masjid kan. Kita dengan masjid pernah putui sagi jadi apa-apa kat diri kita kan. Apa kan kita heran kan. Orang dia buat dah pasal orang sombong ni bila dia berasa segalanya ada. Dia tak tahu Allah bagi tu rupanya umpan tak usah kan. Dia pun ingat oh ni lega kan boleh banyak. Lagi boleh banyak, lagi lalai daripada Allah. Kan? Maka sifat lalai adalah sifat yang lain. Tidak sama dengan sifat kerah hati. Sifat ini juga tercela dan mengandungi bahaya yang besar. Lalai satu kali dah kerah hati. Kan tak mahu dengar nasihat orang. Lalai pula tu. Lalai ni sifat lain. Hati yang lalai adalah hati yang tak tahu bahawa dia ni ya, diberikan keuntungan oleh Allah. Kan? Dia tak tahu diuntung. Allah bagi macam-macam lah. Kan? Bukan cakap Allah bagi yang tahu. Allah bagi juga Rasul-Rasul yang turun sampai ke peringatan pada diri dia. Ui, tak kenal sungguh. Apa yang Allah tak bagi lagi dan tidak? Kan? Lalu hati yang lalai ini dia tak ingat. Tak sedar. Ya Allah bagi petunjuk kepada dia. Macam mana Allah bagi petunjuk? Sampai kepada dia perintah dan larangan Allah. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Esok kita nak jawab apa? Kalau kita nak tanya, tak tahu. Tak tahu. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar apa. Orang lain dengar belaga, orang tak dengar. Pasal apa tak dengar? Pasal tak pergi mengaji. Kan? Pasal apa tak pergi mengaji? Dia boleh jawab macam-macam. Dah ni dia kata dulu tak apalah aku pergi masjid. Sejak-sejak dah ni dia mula berniaga ni. Kan? Contoh ni, contoh minta maaf lah ni satu contoh.
dulu dia kena berdekat siap tak apa jadi dia pun tukar pergi negara pulak malam pasal malam waktu sampai tengah malam wuih boleh duit jadi elok bila jadi dah betul mesti tak main lagi tak pihak untung dia rasa tetapi dia wangi daripada suruh dia kan kita pun kadang-kadang tu lah kan Allah bagi kerja bagi kita tapi kerja tu ya dia kita kena korbankan banyak perkara banyak perkara ni hidup kena korban Allah Akbar pada ketika tu untuk ujian dan hang buat kerja tak elok ni gaji lagi banyak ni peluang ni macam tu kadang-kadang dengan kerja kita menyebabkan kita makin hari makin jauh dari masjid tak boleh lah nak main sebab kena overtime selalu sagi kena pergi sana kaki kena pergi sini ya akhirnya menyebabkan diri dia dengan masjid sudah jauh ya jadi balik lalu dia kata dia tak rendah sama sekali nasihat-nasihat itu nasihat kita kata tadi kan nasihat daripada Allah dan Rasul ni ajaran dia tak rendah nasihat-nasihat daripada Allah dan Rasul kerana telah dibelenggu oleh sifat lalai sifat lupa ya disebabkan terlalu banyak urusan pekerjaan dan permainan yang bermacam-macam keindahan dunia dan memperturutkan hawa nafsu kan maknanya apa? Kedatang dia Allah Ta'ala bagi badan ke kita tubuh badan kita ni tubuh badan kita berapa banyak patutnya guna tubuh badan kita ni untuk dunia dan akhirat tak pergi kerja cari makan cari apa dia guna berhabis puluh dalam dunia untuk akhirat ada pagi petang siang malam kerja pagi pergi kerja balik petang siap pula pergi pergi makin pergi sayur pagi malam pula kan buat apa pula pergi kerja turun di kedai makan pula habis turun kedai makan pula tu ya pergi jadi guard pula sama mana pula balik pula pergi 4-5 pagi balik mandi-mandi di rumah pergi keluar pula kerja. Kadang ada orang yang sampai menggunakan semaksimal mungkin tenaga dia untuk apa? Urusan dunia. Sampai rosak binasa tubuh badan dia kerana dunia. Sedikit pun tak dikorbankan ya untuk urusan akhiratnya. Ya, yang boleh jadilah kita ini jangan sampai macam tu. Allah suruh kerja. Ya, Allah suruh cari rezeki. Tapi jangan sampai terlalai tertinggal kewajipan sebab yang paling utama dalam hidup kita adalah untuk mentaati perintah Allah. Kalau tak ada perintah bos ni pak senang pagi boleh mungkin pasal apa nak pergi kerja sakit naik bed pukul 5 sampai tahun jambatan buka naik bad naik bagilah pula sampai kerja mau duduk masyarakat dengan merah. Oh, kalau pancikat merah susah hati tak kira lah. Tapi pancikat Jumaat, pancikat subuh, pancikat asar, daerah yang belum ambil. Kadang sampai itu. Semua banyak orang yang kadang-kadang kalau untuk urusan kerja dia sanggup. Kan? Tak usah kata banyak lah. Orang janji dengan dia pukul 5, 5 sudah dia main. Hari lain jangan harap. Nanti pukul 8, subuh pun tak main. Kalau kehalau kau benda akhirat kadang dia jadi penyegaran. Tapi kalau benda dunia, jangan. Wahabah keluar pula barang baru ni, handphone baru ni. Beratuk terus depan kedai. Betul. Banyak dah kita jumpa. Kita jangan terlibat macam tu lah. Orang masjid masalah kan. Kalau wahabah hebat kau mana pun tak salah. Banyak benda lagi dalam hidup kita yang lebih utama daripada buat benda-benda rantak lawan kan kadang ui urusan dunia ni yang bodoh kita orang kadang-kadang kalau kata apa beratok kan beratok nak pergi mana kedai tu saya tak beratok dia panjang sampai 40 orang nak beli makan nasi jauh pun tak apa abang tak mana tu tepi rupi jadi boleh makan abang sedap lah beli udang lah buat tepi rupi tu kalau hamba benda macam tu ikut orang hamba pula sendiri boleh kena boleh termenung tak mana orang sedang pergi hamba pula gelip pergi hamba kata minggu ni ada program ceramah di masjid baru rumah pun tak pergi
sila sampai hujung. Sebab abang kan ada mendalai, maka Glory. Kang Glory, mana? Abang, Pahang, Tengganu, Sabah, Sarawak, apa ini? Bukan apa, nak tanya diri kita. Saya betul tidak kesanggupan kita ini nak jadi hamba Allah ni? Kalau utuh lepangai kita, kita bukan hamba Allah lah. Yang Allah semua tak tahu belakang dan kan? Lapang nanti buat. Ya? Orang macam ni dia kata tak tindah sama sekali. Pasal apa ni? Dia berkata-kata dia orang nafsu. Lalu seseorang juga ni anak lalai. Apabila dia membaca Al-Quran, dia mendengar Quran, tetapi tak merenung makna, mendalami maksud apa yang Allah Ta'ala beritahu. Ini kata pendalam kitab-kitab. Syekh Abdullah Ali Al-Haddad. Soal kita. Dia kata, kalau dengar Quran, tak ada rasa teringin nak tahu makna ayat. Nak mendalami maksud perintah Allah. Itu dikira dan lain-lain. Kalau kira yang ni, apa yang ada. Itu macam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Apa hasibat nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa umla yustanun. Apa ini? Apa? Jadi sedap juga. Nah, jadi itu saya pesan selalu. Biarlah kita usah sekali dalam hidup kita baca Quran terjemahan yang semua lintas sekali ya. Kata percaya di Quran, aku semua hidup pernah ni pada mula untuk alih kami itu sampai jumpa balik aku lalu sudah lintas sekali bila sampai itu kan pahasibat nas dekat manusia menyangka bahawa mereka itu akan boleh berkata mereka beriman padahal mereka belum diuji. Oh, maknanya ujian Allah ni datang kepada kita baru tahu kita ni beriman ke tak. Oh, boleh faham macam tu. Tapi tak baca kan? Kadang novel terbaik-terbaik tu ujian novel cinta. Betul kan? Budak-budak kan? Akhirnya kita utama ke perempuan tak cik kan? Ya, kurang. Tiga kali ganda Quran, guru hari-hari. Kan Ayu Natasha boleh jadi pun ada penarang lah tu ada ada yang tahu-tahu dia jadi ayat-ayat cinta bertautan oh baca hari tidur tak ada dada dengan bapa ni hal lagi dia tak baca dia buka orang sini tahu lah anak perempuan jangan main 40 ringgit 39 ringgit 94 kan semua cerita cinta. Tak jauh lagi tengok buffet. Kan? Oh dia tengok. Ish apa nak baca ni? Ada. Kalau tidak dia tak buat kan dulu. Boleh buat habis. Tapi kita baca. Selama dulu baca Yasin ni pernah nak lepas. Sekali makna dia baca. Ha. Padahal kalau baca surah Yasin tu masya Allah. Banyaklah nasihat-nasihat Allah bagi kita. Jadi balik setiap. Habis bila lahan tak apa. Hari ini baca lima. Sekali tengok mana. Baca lima hari ini tengok mana. Lah ni tak susah. Dalam handphone pun boleh buku. Dalam handphone kita kalau kita download ya. Download Quran. Terjemahan kan. Baca. Ada terjemahan. Tambah lah tu. Apa? Yang Quran yang kepen tu. Orang Quran baca dia tak baca. Aduh, ya. Ah, dia baca terjemah Allah sekali. Oh. Kan kita boleh dengar. Sekuang-kuang nak dengar tu. Yang kata firman Allah Ta'ala. Turun main kepada kita. Sebab tu kita tengok ada seorang ulama. Saya ingat nama dia. Dia besar kat anak dia. Kan baca Quran. Anggap Quran tu turun. Allah Ta'ala turun kat anak seorang. Macam mana? Jadi baca dia yang mana insyaAllah. Kadang kita baca Quran aku tak ingat kan. Tapi sekuang-kuang pernah juga kita mendalami maksud dia. Ini biar sekali semua hidup kan. Tambah pula nak merenungi makna dia. Tak tahu rupanya oh begini dalam Quran. Selama ni kita tak tahu. Bila kita baca surah dalam Quran, rupanya Allah Ta'ala garang orang. Dia ibaratkan apabila dia datangkan angin yang kuat. Kan? Ya, yang kuat. Ya, menimpa masuk makhluk-makhluk Allah yang ingkar, yang lalai, lalu kena angin itu berterbangan seperti daun-daun umput yang kering yang seolah-olah dikutip
boleh orang yang memotong kan. Karena bila orang kakak umput, orang kau dia impun. Manusia kena angin yang Allah Ta'ala turun bala tu, tak impun macam macam rumput yang kena impun. Kau tu dia, dia kata pasal apa? Ui Allah, kakak sungguh no. Allah Ta'ala ni mahu sungguh kepada siapa ni? Oh, yang melawan Allah dan Rasul. Dan juga hendaklah kita memahami, ya, ya, mendalami maksudnya. Dan dikatakan lalai juga orang ini bila tak menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, tak turut nasihat dan teguran yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, mana Quran kita kenal? Jangan lalai. Sudah ada yang buat dulu ke siapa Quran ini kampuakan? Bapak-bapak? Tak beritahu pun kan Quran pun tak baca. Setahu sekali pun tak baca. Eh, ada apa Ustaz? Orang tahu sekali tak baca. Saya jumpa orang 18 tahun tak baca Quran. Saya tanya, betul ya 18 tahun Ustaz? Dia kata, habis-habis bodoh. Habis-habis bodoh tu saya tak baca Quran lah. Sampai umur 40 ni. Lepas tu, jadi dia. Lepas tu saya tengok Quran, saya tak pergi baca tu Ustaz. Tinggal terlalu lama. Masa saya jumpa dia tu, dia boleh baca lah, macam lah. Dia mula baca Iqra balik. Ingat Quran boleh lupa. Tambah kita setahu sekali ni 18 tahun. Sehingga setahu sekali pun gagal baca. Duk tak darut kan. Sampun kan tahu dah sampai dia tu 3-4 tu kelam. Jadi seseorang juga diharap lalai apabila dia ada mengingat akan mati. Dan menganggap remeh tentang hal ikhwan yang bakal berlaku sesudah mati. Sebab dengan jokowi tau, dia tau manusia ni dia akan melalui tiga tapisan. Kalau kita ibarat dalam kerja-kerja buat dunia ni, dia kata macam kita akan melalui tiga immigration. Tiga immigration. Dia kata macam tu, lebih kurang maksud. Yang pertama ni tapisan dia bila ketika mana kita nak mati. Waktu nak mati tu boleh tak kita mengucap dua kali masyarakat. Kalau boleh lepas immigration pertama ni, baru boleh pergi immigration kedua. Immigration pertama aku tak lepas dah. Jawab dia neraka. Dia bila sampai dekat dekat nak mati tu, mati ke kena iman kan? Antara ukuran dia ialah mengucap dua kali masalah. Boleh ucap dengan betul ya. Dia ni calon ahli syurga dah. Cuma tak tahu bila masuk. Dia ni tak boleh jawab. Dia ni calon neraka lah. Memang neraka selama-lamanya. Iman sah lah. Kadang dia pasti sah juga orang ni. Tapi dia kena masuk yang kedua pula. Tapi sah kedua dalam kubur. Tapi sah dalam kubur. Kau yang Allah Ta'ala tanya betul-betul banyak ni. Tentang berkaitan dengan semayang. Kalau boleh jawab tak semayang. Kalau boleh jawab, artinya ibadah dia ni jadi mudah. Jadi orang yang tak bisa pertama tak lepas. Semai tak kedua dia turah. Itu tak lepasnya. Tempatnya tak apa-apa. Orang yang lepas tak bisa pertama. Kain masyarakat. Dia masuk dalam kubur. Tanya pada semayah. Lepas semayah surga. Kalau tak lepas semayah, tak apa dulu. Kau kena masuk dulu. Tapi kemudian masuk surga balik lah kan. Tapi saya ketika ni adalah ketika titian surat. Titian sirot ni, dia tengok nak lepas tak bisa nombor dua. Kalau tak lepas tak bisa nombor dua, jatuh dalam neraka. Tak kira lah iman Allah Ta'ala terima ke ada, neraka dulu. Lepas siksa, cukup naik balik, pergi syurga. Tu tak bisa, dapat ketiga. Kita boleh lepas yang mula pun tak apa lah. Aku yang mula pun tak lepas. Jangan ada orang lagi kan. Tak bisa pula tak lepas. Ya. Dan seseorang juga dia kata dianggap lalai apabila tidak selalu mendampingi para ahli ulama atau kita kata menjadi tidak mendampingi majlis ilmu. Dan Allah Ta'ala dan agamanya dan yang menjadikannya tentang perihal hari kemudian, tentang hari kiamat, hari akhirat. Dia tak dulu dah menteri itu. Dia tak mau, tak peminat.
Ingat, binasa iman, ya, binasa iman seseorang itu yang pertama kerana beribadah tanpa ilmu. Ini binasa. Yang kedua, binasa iman seseorang itu ada ilmu tetapi tidak beribadah. Tadi beribadah tak ada ilmu, dia ni pula ada ilmu tak ibadah. Yang ketiga, binasa seseorang itu tiada ilmu, tiada ibadah. Dan yang keempat, empat ni ya, ni saya nak kata binasa iman. Yang pertama tadi kerana ada ilmu, beramal tanpa ilmu, ni teruk. Yang kedua, Allah bagi Allah orang ada ilmu tapi tak beramal. Yang ketiga, Tuhan Allah dia ilmu pun tak ada, amal pun tak ada. Yang empat, lah tahu membenci majlis-majlis ilmu. Bukan mereka kena masuk api akal, kena buat dosa banyak. Tak suka majlis ilmu. Oh. Tak suka majlis ilmu ni, dia main juga. Dalam bentuk bukan dibenci, tetapi hala minat dia kepada benda-benda maksiat. Bila dia minat majlis maksiat, dia tak minat majlis ilmu. Ini kata lalai tadi. Tambah pula, kalau dia memang benci dengan majlis ilmu, binasa dia ni orang nombor 4, orang paling teruk. Teruk lagi daripada orang yang ibadat tak ada ilmu, benci majlis ilmu. Kita jangan, kita ni biarlah jadi orang yang kasih kepada majlis ilmu. Ya, sampai kita dah faham dulu kan, kita let kun aliman, jadi lah walim. Kalau tak jadi walim, kun aliman atau tak aliman, orang ngaji. Oh, orang ngaji pun tak ada mustami'an, mendengar. Dengar pun tak, jadilah Nabi kata muhibbah, orang sayang majlis ilmu. Mengaji pun dia tak jadi alim, dia tak main mengaji sungguh-sungguh, dia dengar kocok-kocok. Ya, dia dengar kocok pun tak, tak main lah. Tapi kasih majlis ilmu. Haa, dia dah abang-abang kan, ya pun tak ada tapi, apalah, nah, apa pun lah tabung masjid, kok beda-beda perusahaan masjid, dia tak main. Dengar pun tak, tapi dia kasih. Tu tahan lagi tu. Nabi kata orang nak kena keluar risalah. Jangan jadi orang nombor ya, yang kata orang kelima. Kelima apa dia? Alim pun tak, ngaji pun tak, dengar pun tak, kasih pun tak. Orang kelima orang yang benci majlis ini. Jangan jadi. Maka dia kata walaupun begitu, tidak dunia ini, kalau mereka ni tak mau mengaji, tak mau apa lah kata ni, dengar kita-kita ni, jangan takut. Dia kata dunia ini tidak akan luput dan kosong daripada para ahli ulama, insyaAllah, meskipun kerosakan zaman telah merebak di mana-mana. Kata Nabi SAW, sekumpulan dari umatku akan terus berdiri teguh atas kebenaran. Tiada akan membahayakan mereka orang yang menentangnya hingga datang pertolongan Allah. Orang nak buat naya ke Nabi, ke Rasul, ke Menteri ilmu tidak akan berjaya kerana Allah akan sentiasa membantu mereka. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita. Sebab majlis ilmu lah yang boleh melihara diri kita, hati kita daripada kerai, daripada lalai. Tak mau bagi lalai, nak bagi hati kita lembut, berdampinglah dengan majlis ilmu. Orang yang tak berdamping dengan majlis ilmu, hati kerai. Yang buat macam mana jual ayam pun tak kembang eh, dia jadi macam simen kerai. Simen kerai yang buat macam jual ayam lalu betul yang pintai. Dia boleh jadi majlis ilmu, dia dengar pun tak tanya pun kawal syukur hati dia teguk lah macam mana. Paling orang dia tak main kuliah pun, dia main khutbah Jumaat tu, imam tu pun imam Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati, mereka mati lah Islam. Tak jadi puan tunjukkanlah duduk tengok tu sambil menyembah tu imam tu khutbah, dia pun duduk khutbah tak bersama-sama. Tak ada apa besar ya. Lalai pula panggillah dia setiap kali. Kita ni sehari 5 kali Tuhan mati. Ya Allah Allah tu lah. Saya pagi tu Tuhan pujuk lagi. Pagi pujuk semayang lagi bagus daripada tidur. Dia kata tidur lagi bagus daripada semayang. Sehari 5 kali takkan terdetik pun tanya Nabi
kita kalau orang duduk lalu pepepepepepepe orang duduk jahit kuih pepepepepepe hari ni tak mau beli esok, tak mau beli esok, tak mau beli kadang-kadang lagi, teringin kau nak panggil dia jahit kuih orang teringin juga tu, kawan duduk atas kau menegak tu ni sampai kawan tu lalu kebaya semua kebaya semua tak teringin-teringin nak main padahal Tok bilai sampai salak-salak ayamlah salak hampa pergi sajalah kan Allah. Tapi itulah bila Allah Ta'ala tak bagi iman. Oh ingat dia sampai ya duk tak usah kata rumah lah tapi masjid sampai golongan-golongan menangkir ni semayang sekali dengan Nabi tak dapat iman. Bayang punya kita imbang timpa diri kita, kita minta doa lah ya Allah kan. Ha? Allah minta minta Allah Ta'ala kurniakan kepada kita hati yang lembut ya layinan bita'ati, minta hati kita lembut kepada taat kepada Allah. Ha, minta tu kan tak ingat doa apa bunyi tu ya minta ya hati kita walaupun mahmud bersyukri ya hati, hati kita hidup dalam sentiasa bersyukur kepada Allah bersyukur bagaimana taat kepada Allah bersyukur ya minta macam tu lah ya dalam doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Saya juga pada itu tuan-tuan mudah-mudahan dan nanti kita akan sampai perbincangan kita ya hati yang bersih dari kebatilan dan kejahatan. Kita akan bincangkan ya, sebaik-baik hati adalah hati yang bersih dan sudah lembut insyaAllah pada bulan yang akan datang pada bulan bulan Januari tahun depan insyaAllah ya. Terus sampai setakat itu saya mohon maaf jika sampai saat sebenarnya aku bagi hazar wa sallam sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.